Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam satu cangkul. Tetap semangat. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 20, bertepatan dengan tanaman paria atau pare kuatani sudah memasuki hari ke 18 hari setelah tanam. Untuk hasilnya seperti ini. Ini 18 hari setelah tanam, ketinggian sudah hampir mendekati 60 cm. Daunnya bisa dikatakan sangat mulus. Untuk 18 hari tanam, ini pindah tanam ya, artinya bukan tanam pindah tanam namun tanam biji ya. Seperti ini kondisinya. Untuk tanjangan masih ada yang baru tumbuh. Nah, ini yang tanjangan ya. Nah, ini yang tanjangan seperti ini. Ini sudah tertinggal sangat jauh. Nah, ini juga tanjangan juga. Artinya untuk tanam biji tidak serentak tumbuh ya. Jadi ada yang tumbuhnya bagus, ada yang terlambat, ada juga yang mati. Akhirnya ini sulaman. Nah, seperti ini. Ini menjelang 18 hari setelah tanam, hasilnya seperti ini. Sudah sangat bagus. Untuk daun mudanya bisa dikatakan mulus. Untuk jenis tanaman pare sendiri itu dari cap panah merah lipa ya. Tanaman pare jenis lipa. Ini sudah keluar sulurnya, sudah pegangan. Nah, nanti ini ke atas. Nah, itu di atas ada pare-parenya. Jadi untuk rambatannya menggunakan tali kasur ya, atau karung, tali karung. Nah, ini seperti ini. Ya. Untuk anakannya boleh dibuang ya. Nah, ini dari dini supaya nanti fokusnya ke batang utama. Untuk anakannya boleh dibuang ya, seperti ini ya. Dari kecil boleh dilakukan perempelan. Nah, ini dibuang mumpung masih kecil. Jadi nanti supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan batang utamanya yang ini. Untuk anakannya bisa dilakukan perempelan sedini mungkin. Untuk perempelannya nanti kalau memang sudah atas, ini baru 1-2. Nanti kalau sudah sampai 6 atau 5 kita berhenti. Oke, karena ini sore hari, untuk cuaca juga tidak mendukung, sudah mau hujan. Jadi tidak bisa durasinya panjang. Terima kasih. Jangan lupa di komen, di subscribe, tentunya di share supaya channel kekuatan ini bisa berkembang dan tentunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.